Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya masih di channel kesayangan kita Roa Gaming ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan menamatkan lagi apa itu Transformer ya teman-teman ya. Oke. Oke, kita ganti senjata dulu coy. Kita ganti senjata mana tadi? Oh, udah tak ambil coy. Oke. Kita akan wih ini ya. Wah, bahaya coy. Wih. Oke, kita sambil sembunyi ya teman-teman ya. Kalau enggak sambil sembunyi nanti kita kena sakit ini coy, tembaknya coy. Kita kasih tembak berendengan. Mantap. Kita reload dulu coy. Oh, enggak bisa reload coy ini tembaknya yang ini coy. Apa tembak yang awal tadi diambil ya? Wah, enggak bisa coy. Tembak yang awal mau tak ambil enggak bisa ya. Kita hemat dulu coy. Kita ganti tembak yang biasa dulu. Wah, ini ada darah tapi kita enggak membutuhkan. Ayo segera buka coy. Shockwave, Star Cream. Oke, di sini ada Shockwave dan Star Cream. Wih. Wah, sepertinya kurang cocok pakai tembak yang pertama coy. Harus pakai tembak yang berendengan ini coy. Oke. Oh, ini apa coy? Ini ada apa coy? Kenapa nggak bisa diambil ya? Ini apa ya? Nggak bisa diambil coy. Waduh, harusnya kita ganti tembak coy. Woi. Oke. Low ammo coy. Woi. Darah kita hampir habis coy. Wah, habis teman-teman. Woi, darah kita habis coy. Wah, kalah coy. Kalah. Kita ulang lagi coy. Kalah kita. Kita salah strategi itu coy. Apa itu senjata utama kita salah coy. Jangan pakai yang laser ya. Kita ganti coy. Kita ganti ini, enggak bisa ini kita pakai yang laser coy. Kita ganti ini. Kita ganti ini Absolute Rifle coy. Kita pakai Absolute Rifle. Oke, yang ini Glass Cannon. Enggak ada ya. Emang kita harus dapatnya nanti di bawah itu ya, dari robot yang apa itu yang hancur itu ya. Oke, kita bersama Starscream dan Shockwave ya teman-teman ya. Dan kita ini namanya siapa? Saya sendiri bingung juga, harusnya dikasih nama lah ya. Dikasih nama. Ini keren sebenarnya, coy. Oke. Wow, ini jelas nggak guna ini kejutan gelombang elektromagnetik tembak yang ini nggak guna, makanya kita akan ganti ya. Di sini kita dapatkan, loh kok nggak ada coy? Oh belum, depan itu berarti coy. Oke, ini Shockwave, ini Starscream. Berarti kita namanya Thundercracker, bener yang kita ini masih pakai Thundercracker ini masih nih. Enggak kelihatan, soalnya harusnya kalau kelihatan dari depannya enak coy. Ini enggak bisa diputer, kita lihat depan coy. Oh, ini senjatanya ya, masih. Oke, senjata berhasil kita pakai. Tapi kita pakai berendengan kita yang utama dulu ya. Sambil sembunyi yang jelas. Soalnya kalau enggak sambil sembunyi sakit coy ini serangannya musuh coy. Oke. Okay. Oh. Oke, okay, nice. Satu lagi. Woi, sembunyi dulu coy. Reload gak sembunyi. Hanya kita yang melakukannya. Oke, okay, kita reload dulu coy. Oke, okay, kita sembunyi di pojokan coy. Kita pakai senjata yang mana ya? Yang ini aja coy, yang kita dapat dari robot itu coy. Wow, ini lebih sakit coy. Memang kita harus pakai yang ini coy. Wah, lebih sakit ini coy.
Oh, itu tadi amunisi coy, amunisi yang absolute rifle coy. Jadi emang kita harus pakai absolute rifle aja senjatanya, jangan yang lain. Lebih efisien kayaknya kita pakai absolute rifle, teman-teman. Oke ini. Oke, kayaknya lebih efisien pakai absolute rifle coy. Oh, reload. Isinya lebih banyak soalnya. Wah, itu yang sana kuat sekali tuh. Oke, nice, 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 teman-teman. Wow, masih ada satu coy. Oke, oke, nice, nice, nice. Berhasil kita ini amunisi apakah? Oh, ini senjata yang satunya ini coy. Nah, oh, tergantung warna ya amunisi itu ya. Baru tahu coy setelah kita bermain berapa lama ini coy. Woi, itu atasmu musuh coy. Kenapa musuhnya enggak hidup coy? Bahaya coy, takutnya ini tiba-tiba hidup kita kejebak ini coy. Starscream, Shockwave, ayo. Oke, kita ketemu checkpoint lagi. Coba adakah, kayaknya sih efisien senjata absolute rifle ya teman-teman. Adakah yang baru? Gak ada coy, kita mending tetap pakai absolute rifle. Ya ini senjatanya tetap scream maker aja ya, lebih efisien berendengan kayaknya, dan ini lebih sakit coy yang berendengan yang ini coy. Oke, kita maju coy. Musuh mana musuh? Oke, ini musuhnya guys. Oh, shockwave ini siapa coy musuhnya coy? Wih, Autobot ya itu tadi ya, lambangnya merah coy. Wih, kayaknya mending hemat kita pakai absolute rifle aja coy. Wih, nice. Kita keker coy, kita nggak pernah ngeker coy. Oke, nice. Oke, lebih fokus ternyata kalau kita pakai kekeran coy. Wih, nice. Woi, darah kita habis coy. Wah, darah kita habis teman-teman. Emang kita harus sembunyi, tapi sembunyinya di mana nggak tahu coy. Oke, kita ulang lagi. Emang harus pakai kekeran lebih fokus sih. Oke, nice. Wih, reload coy. Oke, kayaknya mending kita di atas ini aja ya, melindungi teman kita coy. Wah, ini Starscream darahnya juga hampir habis coy. Oh, ini disuruh ini ya. Suruh ngapain cuy? Woi, berubah. Wah, kalah coy. Tiba-tiba diserang dari atas teman-teman. Emang kita harus di atas dulu. Kita lihat si kon di atas dulu coy. Sakit ini musuhnya cuy. Oke. Kenapa warnanya beda? Tadi kuning lo ya. Sekarang jadi silver coy. Oke, nice. Oke, nice. Kita akan. Oke, nice. Ini akan muncul ini di atas coy. Kita kalah terus kalau yang di atas ini. Wih. Wih. Tiba-tiba diserang kita teman-teman pakai granat coy. Reloaded dulu coy. Wah, shockwave sudah kesana coy. Kita akan coba kesana juga coy. Bukan amunisinya ternyata tuh. Wih, di bawah ada robot coy.
Wis, 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 wis. Mana tadi itu. Woi, atas kita ada serangan di atas, coy. Reload. Oke, reload, santai. Ini perang robot paling spektakuler. Oh, ada yang mau nyergap di situ. Weh, dari atas, coy. Wih. Wah, kena lagi, coy. Emang yang di atas itu yang ngeselin tuh yang di atas, coy. Apakah kita salah senjata ya? Harusnya pakai yang apa itu, Tesla itu ya, harusnya, coy. Harusnya kita pakai yang Tesla mestinya ya. Yang di atas tuh nyusahin, coy. Tur ngeselin juga, coy. Oke, kita tembaki yang atas ini, bahaya. Wah, habis. Pakai acara habis juga, coy. Oke, nice. Kita harus cepet reloadnya. Oh, di sini ada robot, coy. Oke, nice. Kita maju pelan-pelan. Jangan itu, coy. Di atas. Wah, ini kita sembunyi dulu biar enggak tahu musuhnya kalau kita itu, coy. Santai. Kita keluarin pesawat. Wah, enggak bisa spawn minion, coy. Oh, ini ada yang nembak dari belakang, cuy. Wih. Ini memang kita harus hati-hati, teman-teman. Ini find a receiver to Ali. Wah, kita suruh menghidupkan teman kita, coy. Ini aja masih susah, coy. Ada yang nembak dari atas, coy. Coba kita pakai absolute rifle dulu, coy. Oh, ini, coy. Wah. Emang absolute rifle ya, enggak pakai reloaded soalnya. Wah, kena granat, coy. Wah, ini cara ngatasinya gimana, coy, ini, coy. Waduh, kita akan macet di sini sepertinya ini, teman-teman. Apa kita coba beralih ke sebelah kanan ya? Kita coba beralih ke sebelah kanan, coy. Oke, kita coba ini kecil-kecil ini yang ngeselin. Oke. Kecil-kecil itu ngeselin, coy. Wah, teman kita ada yang tepar pisan, coy. Kita harus revive, coy. Soalnya enggak ada tim, kita susah, coy. Wah, sepertinya ada tembak yang keren ini sepertinya. Biasanya lebih dibutuhkan. Waduh. Oke. Wah, teman kita terkapar di sana, coy. Kita harus Wah, kena. Wah, enggak bisa, coy. Teman kita susah, coy. Terlalu maju, teman dia. Apa kita harus bertahan di atas dulu ya, teman-teman ya? Waduh, kita ngulang-ulang toh, coy, di sini, coy. Ini susah ini, coy. Oke. Osh. Oke, nice.
Oke, ini senjatanya sakit coy, yang ini coy. Tapi yang ngeselin ini yang terbang-terbang itu coy. Kalau nggak dikalahkan ini juga sakit teman-teman. Wih. Wah, ini nggak kalah-kalah coy musuhnya coy. Emang kita nggak boleh turun dulu coy. Banyak musuhnya saya di sana. Wah, reload armor coy. Amunya habis. Emang absolute rifle paling andalan coy. Tapi ini kok musuhnya nggak kalah-kalah teman-teman. Wah, apakah kita salah pakai senjata ini sebenarnya teman-teman? Ini loh nggak berkurang sama sekali musuhnya coy. Wah, malah habis semua senjata kita coy, coy. Tinggal mode ini coy. Wah, ini pasti ada sesuatu rahasia ini yang kita itu coy. Wah, di sini ada senjata coy. Wow, ini tipe jarak dekat cong. Waduh, mana lagi musuhnya? Woi, udah ini kita barbar coy, kita barbar ini belum menemukan solusinya. Ini sepertinya kita harus kemana dulu ya ini ya. Kok susah coy. Oke, kita ulang lagi. Kita ulang satu kali lagi teman-teman. Kita ulang satu kali lagi di sini. Wah, ini warnanya kuning lagi coy ini. Oke. Coba kita ambil senjata yang ini coy. Oke, habis yoi, habis ambil senjata kita lari dulu yoi. Habis ambil senjata kita lari dulu coy. Wih. Wah, dari atas lagi teman-teman. Emang kita nggak boleh maju dulu. Ini susah cuy. Nggak ada darah sama sekali ya. Kalau ada darah kita kan bisa lari ambil darah dulu ya. Apalagi kita nggak jadi pesawat cuy. Kalau kita pakai softwave atau Thundercracker enak. Kita jadi pesawat, kita lari coy. Oke. Oke, kita kalahkan dulu coy. Kita coba di sini dulu. Ini musuhnya nggak datang kalau kita nggak turun. Oh, datang tetepan. Oke. Reload dulu lah. Wih, ini mana coy yang nembak coy? Set. Weh, kita nggak bisa lempar bom coy. Oh, pesawat, kita ngeluarkan pesawat. Oke, nice. Kita harus menyembuhkan teman kita yang sakit coy. Teman kita ada yang sakit coy. Itu dia merunduk caranya gimana coy? Oh, bisa ternyata pakai shift coy. Kita wih. Oh, ini datang ke sini. Waduh, pas habis coy. Oke, nice. Oke, nice. Kita bertahan di sini dulu, coy. Kita bertahan dulu, coy. Mencoba bertahan di sini ya, teman-teman ya. Oke, masih aman. Set.
kita berubah jadi mobil dulu. Aman coy, gak bisa spawn minion di sini. Oke, kita akan bantu teman kita yang sini. Oke nih, oke, oke, kita lindungi teman kita yang sini, yang lagi bertarung sini. Weh, oke, bentar, kita akan reload dulu. Sepertinya kita akan berhasil. Woi, di bawah coy, bawah coy, bawah teman-teman, bawah teman-teman. Oke, nice. Woi, masih hidup yang sini coy, robotnya. Oke, selesai sudah akhirnya. Oke, kita isi amunisi kita dulu yang ini. Oh, bukan senjatanya coy. Oh, full. Oke, kita coba-coba cari amunisi. Ini shotgun ya, kita ambil aja ya shotgun. Tapi isinya dikit coy, gak enak coy. Oke, kita ambil, siapa tahu amunisi. Oke, amunisi darah. Oh, di sini ada darah. Tapi kita sudah berhasil ya mengalahkan musuhnya ya. Oke, kita harus ke sini. Berhasil coy, akhirnya kita setelah berlama-lama di sini dan kita berhasil mengalahkan musuh-musuhnya yang tadi. Emang kita harus bertahan dulu ya. Terus itu, oh ternyata kita pakai yang ini robotnya coy. Berarti bukan pakai yang apa? Ini yang kaset ya yang kita pakai. Berarti nanti kita gambarnya kita ubah coy. Kita ubah. Kemarin salah, kita tak kira itu kita pakai Thunder Cracker ya. Ternyata kita pakai si ini shock, bukan shockwave. Ini namanya siapa coy? Ini terkenal juga coy. Saya dulu sempat punya mainannya ini, yang robot nanti bisa jadi kaset kotak gitu terus diubah lagi jadi robot ya. Oke, kita masih lanjut. Ternyata bukan checkpoint ya. Kalau bukan checkpoint berarti kita harus lanjut teman-teman. Oke, kita ambil amunisi dulu. Kita harus kemana? Oh, ini nih checkpoint kita. Kita harus ke sini. Wih. Wah. Wih, emang harus pas coy. Itu tadi keren itu tembaknya coy. Oke, kita coba sampai checkpoint. Oke, nice. Oke, nice, kena coy. 1 kali 10 ternyata untuk satu robot bisa ya teman-teman. Oke, nice. Wah, nggak kena. Nice. Wih, kita adalah tembak pengikat coy. Nice. Waduh, darah kita habis coy. Darah kita habis coy. Wah, kita harus hati-hati. Oke, checkpoint kita dapat coy. Akhirnya kita menuju checkpoint. Lah, bukan checkpoint. Checkpoint tapi posisinya masih ada musuh coy. Kenapa ndak itu? Oke, kena, aman. Weh, darah kita ambil dulu ya. Kita ambil dulu darahnya coy. Baru balik lagi, oke. Wih, ada yang nembak. Ini interface to enter. Tembaknya tetap pakai yang ini aja ya. Technofort nih ganti aja lah, absolut lah. Electrobuster lah, cobalah Electrobuster kita pakai lah. Gak enak yang apa itu? Yang Tesla itu. Wih, lari dia coy. Oke, kena. Mantap. Ini harus 1 kali tembak harus 1 kali kena coy yang ini tadi coy. Oke, kita cari checkpoint dulu. Oke, mantap, kena coy. Langsung tepar dia. Wih, gak kena coy. Sembunyi sambil reload. Kena apa enggak? Oke, kena. Wih, kena lagi. Wih, gak kena coy. Set, kena coy. Kali ini kena kau. Oke, darah kita berkurang lagi.
Wah, lawa, pintunya oke, okay, pintunya baru terbuka. Oke. Okay. Ini apaan lagi, coy? Ini bos kah? Bos kah? Kita melawan bos kah? Kita melawan bos kah? Reload dulu lah. Ini harus kemana, coy? Tujuannya ke sana. Kalau kita jadi pesawat. Oke, okay, ternyata kita jadi pesawat, teman-teman. Coy. Kita kita ternyata jadi pesawat, coy. Wih, langsung ketemu musuh. Wih. Burung. Wih. Wah, kalah teman-teman. Oke, teman-teman, kita cuma sampai di sini ternyata ya. Jangan lupa klik tombol like-nya, jangan lupa komen, jangan lupa untuk subscribe, tentunya nyalakan lonceng notifikasinya. Kita ketemu lagi di episode yang lainnya. Goodbye.